Bis antar kota antar provinsi, atau biasa disebut bis AKAP di Kabupaten Probolinggo, akhirnya kelimpungan, akibat pembatasan pembelian solar subsidi, yang dibatasi maksimal 200 liter per hari untuk setiap bis. Akibat adanya pembatasan ini, perjalanan bis jarak jauh, akhirnya berjalan dengan tidak maksimal. Ketua Organisasi Angkutan Darat Probolinggo Raya, Bapak Tommy Wahyu Prakoso mengatakan, dengan adanya pembatasan kuota solar ini, jelas tidak akan mencukupi, dalam satu kali perjalanan, khususnya bagi bis dengan perjalanan jarak jauh. Sebagai contohnya untuk bis dengan trayek Surabaya-Cirebon, membutuhkan bahan bakar solar lebih dari 250 liter. Namun pada saat ini, justru dijata maksimal hanya 200 liter per hari. Bapak Tommy menjelaskan, jika hanya kenaikan harga bahan bakar saja, bisa diatasi dengan menaikkan harga tarif penumpang, namun jika pembelian solar dibatasi seperti saat ini, akhirnya menjadi kendala tersendiri, di mana solar untuk bis tidak akan mencukupi. Ternyata pembatasan solar ini, tidak hanya berdampak bagi bis antar kota antar provinsi saja, bis pariwisata juga akhirnya terkena dampaknya. Bis pariwisata di kawasan Probolinggo Raya, juga terlihat kesulitan dalam mendapatkan solar. Sebenarnya pembatasan solar ini bukan hanya berlaku untuk kendaraan niaga seperti bisa saja, kendaraan niaga seperti truk, juga terkena dampak yang cukup besar, namun hal ini bisa disiasati dengan berhenti sejenak di sela perjalanan, untuk menunggu hari selanjutnya. Khususnya untuk truk yang membawa barang yang tidak diharuskan tiba dengan cepat di tujuan. Namun strategi ini, jelas tidak dapat diterapkan terhadap bis antar kota antar provinsi, di mana para penumpang harus diantarkan ke tujuannya masing-masing. Pemerintah melalui Pertamina, memang sudah melakukan pembatasan penjualan solar subsidi, dengan maksimal pembelian hanya 200 liter per hari. Di kawasan Probolinggo sendiri, sedikitnya terdapat 12 perusahaan otobis, yang kini mulai terdampak oleh kebijakan pembatasan solar subsidi tersebut. Salah satu perusahaan otobis yang terdampak, adalah perusahaan otobis Akas, yang akhirnya pihak perusahaan otobis tersebut, memilih untuk tidak menjalankan bisnya untuk trayek jarak jauh, hingga kebijakan pembatasan solar tersebut dicabut. Hal ini dilakukan, karena dalam beberapa kesempatan sebelumnya, beberapa bis Akas kehabisan solar dalam perjalanan, dan kesulitan untuk dapat melakukan pengisian bahan bakar di SPBU. Pembatasan solar ini memang sedang menjadi isu yang sangat viral, khususnya di kalangan pengusaha perusahaan otobis.